Batang ni banyak kotak. Sebab apa kotak nak buang? So hari ni kita orang nak pergi makan sebenarnya. Pagi tadi kita orang dah apa, ambil heavy breakfast. So jom lah, kita orang pergi makan satu tempat ni. Nak pergi makan apa mak? Nama tu? Laksa sarang burung. Dengan mango fruit. Tahu. Yes. So, kita orang nak pergi sana. Kita pakai baju sama, nampak tak? Siapa nak beli baju ni? Yang apa? Yang ini sebenarnya colour dia tak berapa terang sebab ini contoh hari tu. Kalau tak tahu colour betul-betul macam ni. Sinilah dia tempat kita suka makan. Laksa apa mak? Telur sarang. Mak kata laksa sarang burung. And satu lagi kat belah sana, sebelah sini ni kan, dia ada jual apa tu mak? Kuih apa? Kuih keria. Kuih keria, kata-kata antarabangsa yang orang beratur ramai-ramai tu kan. Ni kali jangan beratur lagi. Jangan beratur lagi. Datang sini je, sini. Tak ada siapa beratur and sama sedap dia. Mak dah lapar. Memang dah lapar sebab dah 3 lebih kan. And jom kita orang nak pergi order dulu. Belakang ni kau nampak lah tempat apa, mango float. Yang biasa-biasa orang beratur-beratur tu kan. Tapi kita orang sebenarnya macam bukanlah suka sangat mango float ni. Macam okey-okey je lah kalau nak makan. Kat depan ni memang laksa, laksa terus ikan sarang. Ikan kembung mana? Dia ada kan hari tu kita pergi nampak ada dia masak apa, pedas tetel ikan kembung. Dia ada masak asam pedas. Lepas tu ada hari tenggiri. Lepas tu hari tu kan kita lalu masa kita nak beli kuih tu, kita nampak dia dia ada buat mie busuk, mie goreng ada dengan pakcik tu. Dia buat, dia makan mie goreng yang kita kata macam sedap mie goreng dia tu. Tapi taklah, hari ni kita orang nak pergi juga yang apa, laksa telur sarang ni. Sebab apa? Dah lapar. Jomlah kita pergi. Jom mak. Jom, let's go. Let's go. Mem dah sampai. Modar. Laksa telur sarang ada. Pandai dia. Pandai. Jalan ke depan nak beli apa? Mango float ni satu. Dah beli semua ni. Tiba-tiba hujan pula nak jalan ke sana. Pergi ke sini. So tadi pergi beli apa? Mango float. Ambil juga lah satu sebab dah sampai kan. And then ambil apa ni? Cendawan goreng. Saya ada cheese lagi. Boleh lah, murah juga. RM10. Itulah laksa sarang tu. Mak sini mak. Laksa sarang. Boleh? Inilah dia. Laksa sarang sini the best, okay? You all kena try. So, jomlah kita nak makan dulu. Dia punya ni sedap gila. Sedap enak dia punya. Sedap. Ada nak makan ni, dia kena perah dulu asam dia. Sebenarnya dah terfikir dah tadi, tak ada pada rumah. Nak cakap kat dia tak nak ada apa cili padi ni. Keria tak ada dia? Ada, tengah masak lagi 10 minit. Keria nak RM2 lah. Nampak tak orang beratur nak beli apa dia punya kuih keria. Dalam keria dia tak siap lagi, kena tunggu dalam kereta. So tu pula. Keria dia mah sebenarnya, dia masak, dia buat tu pakai mesin. Dia uli tu pakai mesin. Dia nampak tadi kat belakang. Bila uli pakai tangan, tercabut tangan hari-hari. Betul lah tu. Tak terbuat dia orang kalau pakai tangan. Betul. Bukan sikit-sikit, depan pagi sampai ke petang. Kedai ni kau tak silap, dia tutup dalam pukul 6 macam tu. Jadi ada macam-macam makanan kat sini. Cuma kita lah tak pernah try lagi. Sebab apa tadi yang nampak ada orang tu makan goreng-goreng. Tadi yang tengah satu teka-teki mak. Yang bagi mak lah teka-teki suami tunggu ni. Dia kata, scorpion colour apa mak? Kan hitam. Bukan. Apa? Scorpion kan, dia colour apa? Bukan hitam ke? Bukan. Entah, tak pernah tengok dekat-dekat. Nampak hitam ni je, benyik kawan tu. Benyik kawan tu. Mana dia nampak? Scorpion, colour dia, colour jengking. You lah. Okay, kali hitam. Cakap orang putih dengan cakap orang Melayu. Cakap orang putih dengan cakap orang Melayu. Ni sebenarnya baru beli apa?
gimbal. Ha, so dapatlah macam pegang-pegang, ha, usik-usik gerak-gerak pun kan. Nah, nampaklah kamera ni macam steady kan. Nah, nanti kita cerita pasal gimbal ni lebih lagi. Sambil tunggu ni kita cerita lah. Biasanya lah, memang kita orang jarang masak. So kalau ada tu kita orang keluarlah makan ataupun beli je. Ha, tapi bangun memang awal. Biasanya lah kalau biasanya rutin kan, hari-hari kan, macam pukul 4 macam tu dah bangun dah. Tak payah. Mak tak payah kejut pun kan, Mak kan? Ya. Bangun pukul 4 tu, lepas tu mandi, siap-siap. Lepas tu mengaji dulu. Tunggu subuh, lepas tu bangun kemas rumah. Kemas rumah, kemas-kemaskan tai kucing. Ha, itu ya betul. Ha, itu ya betul. Kau tak cakap saya tunggu di kereta? Dah. Ha, lepas tu kan, dah kemas-kemas rumah, kutip tai kucing. Nampak kan? Kutip tai kucing. Tak ada tangan orang tuanya. Putih pun melantung satu rumah. Bok-bok lebih. Tak ada lagu raja. Pagi-pagi kejutkan. Kejut tak bangun. Tak ada tangan orang tuanya. Eh, Mak yang rasa dah siap pun. Dah siap, dah tak ada orang lagi dah. Kan? Cuma Mak pegang satu, boleh tak? Panik. Dah. Inilah dia. Kita yang ni ambil RM3 tadi kan. Mula-mula nak ambil RM2. Tiba-tiba fikir tak tunggu lama ambil RM3 lah. Keria ni, nampak tak berasap kena kat kamera tu. Kalau katakanlah macam malas nak beratur pergi keria antarabangsa tu kan. Sampai 2-3 hari orang kata pergi beratur tak dapat makan. Datang sini, dia punya rasa sama. Lembut dia, juicy dia, sama je. Sama kan? Boleh. Saya kena gigit dalam dia. Lembut, okey, sama je macam kuih antarabangsa tu, tak ada beza pun. Kena pula yang ni panas-panas gila. So yes, kalau saya pernah beli kat sini je. Itu je. Hari ni video bawa pergi makan-makan kat Melaka. Tak, bukanlah Melaka sangat ni. Ni kat mana? Batu Berendam. So I hope you all enjoy dengan this video. Kalau you all suka dengan video ni, please like, comment, share. Jangan lupa subscribe channel yang jumpa this video. I love you all. Love lah. Tak ada tangan orang tuanya. Jangan lupa beli baju ni, okey?